sedangkan dia hidup dan keadaan hidup yang sangat istimewa di alamnya, tetapi kamu tidak dapat menyedarinya. Kita tak sedar bahawa kita ada lagi satu kehidupan yang lebih istimewa setelah kita mati. Jadi kehidupan ini ada dua kali. Satu kehidupan di alam dunia, alam syahadah yang kita nampak ni. Kemudian kita mati. Sebab tujuan hidup mati. Hidup mesti mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap yang hidup mesti mati. Cuma Allah Ta'ala menjadi, Allah Ta'ala rahsiakan kematian itu bila. Kita tak tahu. Jadi antara bila kematian itulah Allah Ta'ala suruh kita berjaga-jaga supaya kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Jangan sampai peringkat kita mati apabila kita sedang membuat maksiat, kita mati dalam suul khatimah. Ada kehidupan selepas mati. Jadi orang yang mati dalam peperangan fi sabilillah atau untuk menegakkan agama Allah, jangan kamu sangka dia mati sedangkan dia hidup di alamnya yang lebih istimewa. Dan banyak kita tidak menyedari hakikat itu sebenarnya yang menyebabkan kita lalai. Jadi maknanya kita ada lagi satu kehidupan yang lebih istimewa setelah kita mati nanti. Dan kehidupan itulah yang dikatakan kehidupan yang hakiki. Kehidupan di dunia ini dia kehidupan sementara. Kesementara ya. Dia tak lama. Berapa ramai sangat orang yang umur 100 lebih? Berapa ramai sangat? Umur 90 lebih, berapa ramai? Ada seorang dua je. Kan? Biasanya bila di sekitar 60, 70, 80 gitu je. Baina sittin wa sab'in, Nabi kata, umatku purata umur dia baina sittin wa sab'in. Antara 60, 70. Kalau ada 80, kata Nabi, jarang-jarang. 90 lagi sedikit, 100 lagi sedikit. Umat Nabi Muhammad. Kitalah. Tapi umat Nabi dulu panjang umur. Nabi Adam alaihissalam 1000 lebih umur. Nabi Nuh umur dia 900 lebih, 950 panjang-panjang. Sebab itulah kadang-kadang umat Nabi Muhammad rasa iri hati kepada umat dahulu. Dia kata pada Nabi, ya Rasulullah, umat dahulu panjang-panjang umurnya, dia banyak masa untuk melakukan ibadah. Tapi kita ni umat, umatmu ya Muhammad, umur dia sekitar 60-70 tak sempat nak buat ibadah banyak-banyak, nak lawan umat dahulu. Tapi kesemewaan yang Allah Ta'ala bagi kepada umat Muhammad ini ialah apabila dia melakukan satu ibadah diganda-gandakan melebihi daripada ibadah umat dahulu. Banyak istimewa dia bagi. Macam hari Jumaat ni, istimewa digandakan pahala daripada hari-hari yang lain. Kemudian kita dibagi bulan Ramadan pula, digandakan pahala lagi daripada yang lain. Dalam bulan Ramadan itu dibagi pula adanya Lailatul Qadar yang amalannya lebih baik daripada 1000 bulan. Itu kesemuan umat Nabi Muhammad walaupun umurnya pendek-pendek. Sambungan daripada ayat tadi, ini yang fokus kita. Allah berfirman lagi, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wal thamarat wa basyiris sabirin. Demi sungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut. Khauf, takut. Semua orang akan menghadapi, diuji oleh Allah Ta'ala, ada perasaan takut. Anak pergi sekolah, belum balik lagi dah pukul 7 lebih, takut rasa. Kan? Kita dalam perjalanan malam, kita drive di highway seorang-seorang, ada perasaan takut rasa. Diuji sikit. Dan baru ini kita diuji sikit dengan COVID-19 ni, rasa takut. Kita takut kan? Selama 3 bulan tu kita takut, semua duduk dalam rumah dan memang takut. Kalau orang terbersin saja dia apa, kita takut. Jauh. Saya kita tengok video atau video dalam di negeri Jepun, China, kalau ada menggelupur lari semua, bukan ambil. Lari. Takut.
kamu diuji dengan demi sungguhnya kami menguji kamu ni semua orang dengan sedikit rasa sedikit je minal khauf, rasa takut. Cuba bayangkan masa virus COVID-19 ini kena di antara keluarga kita. Kemudian orang Kementerian Kesihatan ambil orang ini bawa untuk dikuarantinkan. Kalau dibawa itu mati, itulah terakhir kita tengok dia. Mati kita dengar khabar je telah mati. Urusan jenazah tak boleh urus. Pengkemuan jenazah tidak boleh ikut. Tengok daripada jauh saja. Ini kata takut. Sehingga sampai sekarang kita takut kan. Kita ada SOP lagi, jangan bersalaman kan. Satu nikmat anugerah Allah bersalaman telah tarik balik. Tuan-tuan tahu tak bila kita bersalaman itu gugur dosa bila kita tarik tangan tu. Bila gugur dosa, rezeki melimpah ruah datang. Itu satu nikmat Allah tarik. Maka boleh salam lah kita sekarang ni. Gini semua. Sekarang Jepun semua dah. Nah, itu pula adalah seorang dua bersalam. Itu pun muka pucat dia. Ustaz datang salam dah, dia pun mesti salam juga kan. Takkan tak salam pula. Ustaz dah hulur tangan kan. Itu pun muka pucat. Takut. Dia uji sikit. Saya tak suruh bersalaman, ikut SOP juga. Nanti kan depan kan bersalam pula, orang ambil gambar kan, kena tutup pula semayang jemaah sini. Itu mana saya nak cerita bahawa Allah tarik satu anugerah yang Allah bagi kepada hambanya umat Muhammad ini ialah apabila bersalaman gugur segala dosa dia. Sekarang kita tak bersalam lagi. Satu, diuji dengan rasa takut. Semua takut. Sehingga orang yang bekerja di hadapan, barisan hadapan kerja, terpaksa pakai baju yang tidak menyelesakan. Kita tak pakai itu, memanglah kita tengok macam orang bulan, kita duduk ketawa pada orang tu pakai. Tapi dia terpaksa pakai itu. Terpaksa pakai, terpaksa nak menyelamatkan orang, rasa takut. Dan sekarang ni kita pergi mall semua pakai. Kenapa pakai? Takut. Dan kita pergi masjid, kenapa pakai? Bukan sekadar diarah ikut SOP pakai, tak. Sebab kita takut. Allah uji sedikit rasa takut. Wal ju', dia kata, dan lapar. Lapar. Tuan-tuan tahu tak dengan Allah Ta'ala uji takut tadi disertakan dengan takut kita jadi lapar, takut tidak ada makanan. Berapa ramai orang hilang pekerjaan? Berapa ramai orang gajinya dipotong? Berapa ramai orang dulu dia income dia banyak, tiba-tiba sebenarnya dia kena kita kena apa ni PKP, kosong, tak masuk langsung. Saving yang kita makin habis. Kita takut. Gerun dan takut, lapar ni. Sebab tu pada peringkat awal dulu dia buat satu pembelian panik. Maidin penuh barang habis. Semua orang beli beras 2-3 kampit seorang bawa balik. Minyak masak 5-6 botol bawa balik. Sebab apa? Takut apa? Lapar. Takut lapar. Allah uji sikit dengan takut lapar tu. Allah uji sikit je. Takut lapar. Sebab tu kita beli makanan banyak. Wa naqsin minal amwal, dan kurangnya harta. Semua ujian Allah dengan kurang harta. Mungkin kalau dulu kita mewah. Kita mewah dulu. Boleh pergi sini, boleh pergi sana. Dan sekarang dah kita mula rasa kekurangan harta kita. Sebin dah banyak kurang, kerja hilang, pendapatan hilang, terpaksa buat kerja lain. Sekarang ni tuan-tuan tahu apa ni, kadar tension, ketekanan tiap-tiap orang meningkat sekarang ni. Sama ada di hospital ataupun kadar pesakit yang datang ke Darul Syifa tempat tu, semua kebanyakan tekanan, tension. Kebanyakan. Bukan sakit apa, sakit tekanan. Tanya kenapa tekanan, bergaduh dalam keluarga sebab kehilangan pekerjaan. Sebab gaji kena potong. Sebab tak
Banyak benda yang Allah uji sedikit tu. Lapar tu, ada kekurangan harta, kurang dah. Dan kadang Allah Ta'ala bagi kita satu nikmat, tapi tak boleh guna nikmat tu. Contoh nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada kita masa PKP dulu, minyak RM1 lebih je. Masa itu kalau kita nak round Malaysia, memang seronok. Oh, round minyak RM1 lebih, yang kita selalu bubuh minyak RM2 lebih, RM2.7, RM2.5, tiba-tiba RM1 lebih je. Boleh tak guna nikmat masa itu? Tak boleh, round dalam ni je. Itu pun pergi kedai, balik. Mana boleh round-round gitu, kena balik. Orang semua kena, tak balik, kena RM1,000. Balik. Masa tu nikmat ada. Ada nikmat itu. Tapi Allah Ta'ala suruh tengok ya nikmat itu. Suruh tengok ya. Tak boleh guna nikmat tadi. Kerana apa? Kerana Allah nak uji dengan rasa kurangnya harta. Harta kurang. Sekarang ni boleh lentah negeri, dah naik balik RM2 lah naik. Dah naik dah balik dah. Dia dah boleh lentah negeri RM2 lah balik kan. Dah sebut sama. Itu nikmat. Sebab itu kita tak boleh mudah-mudah untuk menempelak Allah Subhanahu Wa Taala dalam segala ujian Allah. Kita nak nikmat dulu, nak nikmat Allah bagi dah nikmat tu. Ambil lah. Tapi tak boleh. Tak boleh. Sebab itu apa saja yang Allah Taala uji kita mestilah menerimanya dengan akhir ayat tu nanti dia akan sebut. Wa naqsim minal amwal wal anfusi wat thamarat, jiwa. Kekurangan jiwa. Saya nak kait dengan selama PKP itu, berapa jiwa kehilangan kita? Malaysia tak ada banyak. Berapa banyak jiwa di Amerika hilang? Di China hilang? Di India hilang? Berapa banyak? Ribuan orang mati kerana di virus yang kita tak nampak pun. Kita takut, kita bimbang harta hilang, dan kita bimbang jiwa juga hilang. Bayangkan doktor yang, siapa saya tak ingat nama doktor tu, yang mula-mula kena kat Ipoh tu. Mula dia kena dulu. Dia tak sedar yang dia kena. Cek isteri kena pula, cek anak kena pula. Akhir semua bawa ke hospital. Semua bimbang. Masa itu dia kata bimbang. Takut kehilangan jiwa, anfus. Takut kehilangan jiwa, kehilangan jiwa. Takut semua. Bayangkan kita ada ayah umur dah 80 lebih, tiba-tiba Kementerian Kesihatan bawa ayah kita ke hospital. Tak bimbang ke? Mesti kata-kata bimbang. Anfus. Wa naqsin minal amwal wal anfus, dan jiwa kita. Ini Allah uji sikit-sikit. Allah uji sikit-sikit. Was samarat maksudnya buah-buahan, hasil tuayan. Dan pendapatan lah. Kurang sekarang. Kurang pendapatan. Walaupun ada satu dua orang kata dia untung masa Allah Ta'ala uji ni. Tapi kebanyakan orang kurang. Pendapatan kurang. Orang bawa teksi kurang pendapatan, tak ada. Orang bawa grab kurang. Kapal terbang kurang, berapa ramai. Pilot tak ada kerja. Berhenti. Pamugari berapa ramai tak ada kerja. Nampak tak Allah uji kita. Tapi adakah manusia itu sedar bahawa semua yang berlaku itu dari ujian daripada Allah Ta'ala, yang Allah sebut pada hujung ayat ini, wabashiris sabirin, berilah kabar gembira kepada orang yang sabar. Beri kabar gembira. Tak apa, di dalam kesusahan innamal usri yusra, dalam kesusahan ada kesenangan. Dalam kita kena buang kerja, Allah Ta'ala Allah nak bagi benda yang lebih lagi, insyaAllah. Rezeki ada. Allah Ta'ala sudah tetapkan rezeki. Cuma sunnatullah, kena ikhtiar je. Gitu je. Ada Allah Ta'ala bagi rezeki. Jangan bimbang. Kalau sudah tidak ada rezeki, sampailah ajal kita. Itu saja. Rezeki sudah semua ada semua. Cuma sunnatullah, rezeki kena dicari. Dan alhamdulillah, bila berlaku demikian rupa, orang makin kreatif. Buat ini, buat benda ini pun kreatif macam-macam. Kreatif dia buat. Kadang-kadang sampai kreatif ni, kreatif tak senonoh pun ada. Daripada surah dalam pun buat. Kreatif. Orang duk cari kerja yang kreatif pula. Pengantaran.
Dulu mana ada nak karipap pakai hello je. Hello? Karipap kan? Dua pack. Datang rumah. Bayar. Hello? Rojak 5 pack. Jadi orang yang ada duit, oh, bagi pada dia ni, orang dia bagi pada ni, dia bertukar-tukar tu. Ha, itu dia. Kreatif. Kreatif, semua kreatif. Makanan pun dulu banyak orang boleh cipta makanan berbagai-bagai cipta rasa makanan. Sebab tu bila kita terkurung 3 bulan badan naik. Makan je kerja je. Kan? Keluar bilik. Dan dalam kehidupan kita tidak pernah kita solat hari raya sendiri-sendiri di rumah. Wallahu alam, mungkin saya dah baru 26 umur. Mungkin yang lebih pada saya tu dia tak tempuh ni rasa saya. Pernah tak ada tak yang pangkat ayah-ayah kita yang lebih-lebih mesti ada. Tapi dia lalui tak zaman semayang raya sendiri-sendiri kat rumah? Tak ada. Itu Allah uji tu. Bayangkan kalau orang anak ramai, alhamdulillah lah, dia boleh lah. Ada tukang solat, ada. Kalau kita takbir pun adalah nyawanya. Tapi kalau dia seorang, dia semayang raya kat rumah seorang-seorang. Itu kalau dia nak semayang. Akhirnya dia takbir seorang-seorang, semayang seorang-seorang, khutbah seorang-seorang. Nampak tak? Allah tarik nikmat. Sikit-sikit Allah uji, sikit, tapi Allah bagi jaminan, wa basyiris sabirin, Allah Ta'ala bagi khabar gembira kepada orang yang sabar. Bersabar kita. Jangan kita mudah melatah. Jangan kita pergi bakar masjid, suruh bakar sebab tak pergi sembahyang jemaah. Tak bagi sembahyang apa ni, jemaah, jemaah, bakar masjid apa. Tak perlu. Sabar. Tak perlu kita serah pada orang dosa sehingga maki hamun orang yang urut tu. Ha, tanggung dosa saya tak sembahyang jemaah. Siapa nak tanggung dosa awak? Tak ada kaitan. Tak ada kaitan tanggung dosa, tak tanggung dosa, tak ada kaitan. Bila berlaku darurah yang macam ini. Yang macam ini, bila berlaku ini. Tak ada kaitan nak suruh Tok Imam tanggung dosa dia. Sebab tak bagi dia sembahyang jemaah. Tak ada kaitan. Bukan di sini saja, malah di Masjidil Haram pun sekarang tak boleh masuk. Orang pergi haji pun kita tak boleh. Kita ada berapa orang yang ada 3 orang, 4 orang, 3, 4 orang saya yang ada di Arab Saudi itu. Itu pun permohonan tak lulus lagi untuk buat haji. Apatah lagi kita kat sini tak boleh buat haji. Nama dah naik, cuba bayangkan orang yang tunggu 10 tahun tiba-tiba nama naik untuk tunai haji tu tak dapat pergi tunai haji. Tak usah susah hati, tak perlu. Tak perlu susah hati, tak perlu kata oh, nak pergi juga walaupun cara black market nak pergi juga. Jangan, tak payah. Relax. Istighfar banyak pada Allah, astagfirullah banyak. Banyak beristighfar, astagfirullahalazim, istighfar banyak. Dan orang yang dah naik tahun ni, insyaAllah tahun depan dia naik lah nama tu. Orang yang dah naik tahun ni nama, tahun depan nama tu juga naik. Melainkan orang yang apa ni buat rayuan tu dia semula lah. Ah ha, tu dia. Jangan susah hati. Benda ibadah ni jangan kita konon nak buat ibadah tapi buat dosa pula. Macam tadi yang saya sebut. Nak buat ibadah nak buat dosa pula. Bukan satu dua tempat. Saya banyak pergi tempat semuanya mengadu. Mengadu kerana dia cerita yang payah nak urus. Dia nak urus ni payah. Ni bukan orang muda payah, orang tua. Orang macam kita ni. Kan saya muda. Orang tua tu. Payah betul. Nak suruh pakai ni buat sejadah sendiri payah. Apa pula buat sejadah sendiri? Kan mesti banyak. Orang tua ni bukan orang yang tak ada pelajaran. Pencen PTD. Rupanya dia nampak cerdik masa dia ada jawatan, nampak cerdik rupanya. Bila pencen nampak tak cerdik nampak. Kan orang arah, ada arahan suruh bawa sejadah, bawa tutup ni datang ke Jumaat. Dia datang. Apa faedah sejadah banyak kat masjid tu? Apa faedah masuk sejadah banyak? Lah. Dulu masa PTD, wah ikut dulu ini ikut. Rupanya tak cerdik orang dah pencin namanya. Ha, jangan kita pencin buat tak cerdik gitu. Biar nampak cerdik, selesai. Kena sabar. Bila sabar, ada khabar gembira. Baik, sekali lagi. Allazina iza asabatuhum musibah qalu inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Hanya orang beriman apabila ditimpa musibah
Dia tidak kata kenapa begini, kenapa begini, kenapa tak. Dia kata kita daripada Allah dan kepada Allah kita kembali. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Itu orang beriman. Dia akan cakap begitu. Dia kata kenapa jadi begini, kenapa jadi begini, kenapa jadi begini. Dia tak. Kalau kematian pun inna lillah wa inna raji'un. Kalau musibah pun inna lillah wa inna raji'un. Kalau rezeki ditarik pun inna lillah wa inna raji'un. Kalau umpamanya kehasilan, kekurangan harta, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Bagi kita ni tak ada apa-apa. Kita lahir dulu ada bawa harta banyak? Tak ada. Kosong. Tapi Allah bagi sikit-sikit, Allah bagi. Ada sikit ilmu Allah bagi, ada sedikit apa harta Allah bagi, ada sikit anak penak Allah Taala bagi, ada keluarga Allah bagi. Itu yang dia bagi. Tapi kita mudah lupa kadang-kadang bila tarik uji sikit je. Takut lapar, kurang harta, kurang pendapatan sebagainya, dimula gelisah dah. Tapi orang beriman tak. Orang beriman kata inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita ni daripada Allah dan kepada Allah kita akan kembali. Kita ingat pada Allah Taala, ingat pada Allah Taala, ingat kepada Allah Taala sahaja. Dan akhir sekali ayat ini disebut ulaika alaihim salawatu min rabbin wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Maka dia kata mereka itu ialah orang yang dilimpahi dengan berbagai kebaikan dari Tuhan. Itu dia. Kebaikan. Kebaikan dari Tuhan. Mungkin Allah uji dengan COVID-19 ni, dia nak buat satu, nak ubah supaya orang kembali, ingat balik pada Allah Ta'ala, nak kembali balik. Tapi ada setengah masjid surau nak tarik balik jemaah terpayah juga. Nak kembali balik. Dia dah seronok semayang kat rumah. Seronok dah. Seronok ni kalau tak pergi semayang jemaah ni seronok. Ada orang seronok juga. Oh, dia saja tanya Nazir ke apa. Semayang jemaah boleh lagi tak? Tak boleh lagi. Oh, seronok. Dia seronok, seronok. Ya. Sebab tu saya kata tadi, kalau orang lazim berjamaah, orang yang melazimi tidak meninggalkan solat Jumaat, memang dia terasa kehilangan. Tapi kalau orang cari peluang, memang dia seronok kan. Kalau boleh, dia tak semayang sampai bila-bila senang. Seronok. Dan dia kata, serta rahmatnya banyak dan mereka itulah orang yang dapat petunjuk hidayah. Orang itu dapat petunjuk hidayah. Jadi, maknanya dalam gulungan kita ini, begitu yang Allah Ta'ala uji kita sikit-sikit Allah Ta'ala uji. Jadi kita tidak boleh tinggal. Kita tak boleh lupakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam kehidupan kita walaupun apa keadaan sekalipun. Kita diuji sikit begini saja tidak macam para sahabat pada zaman Rasulullah, tabi'in dan sebagainya, lebih teruk diuji. Kelaparan saja kalau kita baca berkaitan dengan kehidupan Nabi dan kehidupan para sahabat berkaitan dengan lapar. Sehingga mereka jatuh pengsan, lapar sangat. Nak semayang, Abu Hurairah meriwayatkan bahawa dia kata dia pernah lapar sangat, terlalu lapar, tidak ada makanan. Miskin, tak ada makanan. Kita ada, kita walaupun terkurung, PKP makanan ada. Ini tak ada makanan sehingga menahan lapar, sehingga berdiri menggeletar, pengsan jatuh. Sehingga orang-orang yang datang daripada luar Madinah semayang bersama Nabi, dia kata majnun, majanin, ini orang gila. Kan, berdiri jatuh, dia orang gila. Sudah semayang, Nabi pun kata, dia kata, dia bukan orang gila, dia terlalu lapar, sebab tu dia pensan. Nabi kata, kalau kamu tahu bahawa kemiskinan itu lebih baik di sisi Allah SWT di akhirat nanti, kamu akan minta pada Allah Ta'ala lebih miskin daripada itu lagi. Nampak tak? Itu dia, lapar. Nabi pernah ikat batu, diikat batu supaya perut ni bertemu dengan dalam tu supaya tidak rasa lapar. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah lapar sangat pada musim sejuk, lapar sehingga dia pergi dekat masa di Madinah, dia baru berhijrah ke situ, tak kenal orang, pergi dekat kebun orang Yahudi, pergi kat kebun orang Yahudi, tanya telik-telik sekali, segah orang Yahudi, segah, oi apa ni.
Zain Ali kata saya datang kalau-kalau ada nak upah-upahkan saya untuk buat kerja. Kalau ada saya boleh buat kerja tu. Yahudi kata boleh. Satu timba awak siram ni sebiji kurma. Siram pokok-pokok kurma. Ambil dalam telaga, tarik siram. Satu sebiji. Ambil siram sebiji, dapatlah satu rawak ni. Kata saya nak ada cukup untuk makan. Namun minta sedekah tak? Ali boleh minta je. Minta je. Jumpa Abu Bakar, ya Abu Bakar, minta je. Abu Bakar harta banyak, tak minta. Inilah dikatakan orang beriman ini, dia walaupun dia perlu sangat kepada makanan, kadang dia tidak minta juga makanan. Dia buat dulu, so dia ambil upah, kemudian barulah dia dapat makanan, sehinggalah dia tidak menjadi orang yang meminta sedekah. Yang disebut al-yadul ulia khairun min al-yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Sama dengan Abu Hurairah juga sama. Dia lapar ketika sampai peringkat dia nak cerita tentang Abu Hurairah lapar. Pernah satu hari dia kata saya lapar sangat. Ini cerita dalam hadis. Kemudian lalu saya nak obakar, dia buat pura-pura tanya apa maksud ayat Quran ini. Sedangkan saya nak orang kata aku tahu mana Quran, tapi nak saja tanya kok-kok. Bila tanya-tanya tu kan, dia pelawa ke rumah untuk dapat makan. Minta tak? Dia ada pura-pura tanya je. Ya Abu Bakar, apa maksud ayat ni? Selepas solat, Abu Bakar jelaskan gini. Okey, selesai. Maknanya selepas satu tak? Abu Hurairah ingat kok-kok Abu Bakar pelawa, jom ke rumah makan. Tak, lapar dan tahan lagi. Lalu Sayyidina Umar. Sayyidina Umar lalu pun gitu juga. Tanya Sayyidina Umar pula. Sedangkan aku tahu ayat tu maknanya. Tanya Sayyidina Umar pun sama. Sayyidina Umar jawab, terang-terang Umar. Sedangkan aku ketika itu kalau-kalau lah Sayyidina Umar pelawa untuk makan ke rumah, ada makanan ke, aku akan ikut. Tak apa. Peristiwa itu dilihat oleh Rasulullah. Nabi nampak tengok. Nabi kata, ya Abu Hurairah, mari sini. Abu Hurairah, mari sini. Jom, pergi ke rumah aku. Nabi beri dia satu barang susu. Bukan suruh minum lagi. Pergi agihkan kepada orang miskin pula. Ah, sudah. Tadi masih ikut Nabi tadi. Wah, ini kan dapat makan kenyang. Sebab susu, sifat dia kenyang, menghilangkan dahaga dan kenyang. Susu ni. Menghilangkan dahaga dan kenyang itu susu. Dia pergi, dia follow Nabi, dia dalam hati dia, wah, ini kan dapat makan. Nabi beri dia bekas susu. Nah, agihkan kepada orang miskin. Kacau. Orang dulu makan satu bekas tu, dia minum, dah kenyang, beri orang sebelah tu. Minum, dia bukan dalam kelas. Minum orang kenyang, bagi orang sebelah tu. Dia telan liur yang berherah. Janganlah habis. Sehingga habis semua orang miskin, serah balik pada hadiran tu. Dia nak minum, tak berani lagi. Sebab Nabi tak suruh pun dia minum. Suruh agih. Maka dia buat serah balik pada Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, ada baki lagi. Kata Nabi pun tengok, ada baki. Nabi sendiri menyerahkan dengan tangan dia yang mulia kepada Abu Hurairah. Ya Abu Hurairah, ambillah susu ini dan minumlah sekenyang-kenyang. Oh, dia minum. Oh, kenyang. Barakah. Nabi sendiri bagi. Itu barakah. Tapi miskin sampai peringkat itu. Itu seujian-ujian. Dan kita melalui ujian itu, mudah-mudahan ujian yang kita lalui ini menambah keimanan kita. Makin ramai penuh lagi surau. Makin penuh lagi surau. Memang penuh sebab jarak 1.5 meter. Cuba rapat balik esok. Wallahu a'lam bissawab. InsyaAllah sampai setakat itu dulu yang dapat kita kongsi pada tengah hari ini. Dan mudah-mudahan kita diberkati Allah SWT. Dan kita banyak berdoa kepada Allah Ta'ala, banyak istighfar, banyak mengaku kesalahan. InsyaAllah Allah Ta'ala akan bantu orang yang selalu mengaku kesalahan dia. Mudah-mudahan diberkati. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.